Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum semua, selamat pagi. Semoga semuanya dalam keadaan sihat dan moga kita dijauhkan daripada wabak COVID-19. Okey. Saya nak pastikan semula, dengar tak suara saya dan nampak tak paparan yang saya kongsikan? Kalau nampak, tolong respon ya. Okay, tolong respon. Baik, so alhamdulillah dengar. Okey, baik. Hari ini kita akan masuk tajuk yang barulah, memandangkan tidak ada sebarang soalan untuk bab yang bulatan. Saya tak pastilah sama ada tak ada soalan tu betul-betul faham ataupun tidak. Ataupun macam mana, saya tak pasti ya. Okey. Tapi walau macam mana pun, pintu pertanyaan sentiasa dibuka lah. Jika sebarang soalan, tolong terus tanyakan kepada kami lah dalam grup Telegram. Kalau boleh tanya terus dalam Telegram lah, sebab kalau seorang bertanya tu, insyaAllah kami bagi jawapan tu pada kawan-kawan lain kita kongsikan bersama-sama. Okey, untuk tajuk yang baru, mohon buka bab yang ke-6. Kita akan belajar tentang bentuk geometri. Okey, kalau sebelum ni kita belajar polygon, tapi hari ni kita advance sedikit, kita nak belajar bentuk geometri. Okey. Boleh tengok paparan terlebih dahulu. Okey, yang ni saya kongsikan beberapa gambar terlebih dahulu untuk kita sama-sama tengok. Okey. So, dekat sini ada beberapa bentuk geometri. Kenal tak? Ni bentuk apa? Kenal tak ini bentuk apa? Okay, ini bentuk apa? Kita panggil dia prisma. Okay, ni bentuk ni kita panggil dia bentuk prisma. Okay, sebenarnya prisma ini adalah okay, bentuk tiga dimensi yang terhasil daripada tapak. Okay, yang terhasil daripada tapak, dan nama-nama bagi prisma ni adalah bergantung kepada tapak je lah. Nah, ni prisma bertapak segitiga, yang ni prisma bertapak heksagon, bergantung kepada bilangan tapak dia. Okay, dan dia ada ciri-ciri yang tersendiri. Okay. Yang pertamanya mempunyai dua tapak rata yang berbentuk poligon. Okey, ni bentuknya poligon ni. Bentuk poligon ni. Segitiga tu. Itu kita panggil bentuk poligon. Okey. Yang kongruen dan selari. Bermaksud tapak ini dengan tapak ni dia mesti sama. Okey, sama. Kongruen. Sebelah kiri dan sebelah kanannya adalah sama. Itu maksud kongruen ya, dan selari. Okay, dia tak boleh sebelah besar, sebelah kecil. Tak boleh. Okay, mesti sama sama besar. Okay. Ini kiri dan kanannya adalah sebaliknya. Kongruen. Ibarat macam kalau kita, kongruen ni kalau kita nak faham macam ni. Tapak tangan ni, kiri dan kanan. Nampak tak tapak tangan saya ni? Okay. Kiri dan kanan saya ni, ini kita panggil dia kongruen. Ni. Ini kongruen eh. Kiri dan kanan ni. Ibu jari ni dengan ibu jari ni dia kongruen. Ini maksudnya kongruen. So, dia akan membentuk satu prisma lah. Kalau saya bisa kata saya cantumkan satu garisan daripada jari telunjuk saya kanan dengan yang kiri ni. Contoh macam ni. So saya akan dapat satu bentuk prisma yang terdiri daripada tapak tangan saya. Itu contoh. Okay, kita nak faham kongruen. Okay, ni maksud kongruen ya. Contoh macam kanan dan kiri tangan saya. Okay, baik. Kemudian, apa lagi sifat bagi prisma ni? Dia kata permukaan rata dengan muka lainnya berbentuk segi empat. Dia ada lagi permukaan rata yang terdiri daripada segi empat. Maksudnya, setelah ada garisan ni, yang kita panggil ni tepi ni, setelah ada tepi, ni tepi ya, kita panggil ni tepi. Okay. Benda ni, yang ni, kita panggil dia tepi tu.
Yang ni kita panggil dia tepi. Bahasa Inggeris kita panggil dia edge. Okey, banyak-banyak kita panggil dia edges. Okey, tepian ni. Ini tepi ya. Garisan ni kita panggil garisan tepi. Okay. Garisan tepi ni dia akan membentuk satu tapak rata. Satu lagi tepian ataupun permukaan rata ni. Dan semua permukaan rata ni yang lain ni berbentuk segi empat kecuali tapak. Tapak ni berbentuk poligon tadilah. Segitiga ke, hexagon ke, oktagon ke. Okey, yang lain semua ni berbentuk segi empat. Ini segi empat, segi empat, segi empat, segi empat. Itu prisma. Mengenal prisma. Banyakkan je semuanya adalah permukaan rata. Dan kejap lagi kita nak kena kira lah berapa permukaan rata. Okey. Dan kerata rentas yang kita boleh hasilkan daripada bentuk geometri ini dia akan jadi seragam. Apa maksud kerata rentas? Contoh macam kalau kita nak potong sini. Kita potong. Potong sini. Bila kita potong, okey, kerata rentas kita tetap akan dapat bentuk yang macam ni. Ha, cuma dia mungkin pendek lah sikit. Macam ni kan. Mungkin pendek sikit. Okey. So, kerata rentas ni akan jadi seragam. Tak kisahlah apa pun. Di mana kita buat. Kita akan dapat kerata rentas yang sama macam prisma. So, dia, kita panggil dia kan. Bentuk kerata rentas seragam. Okey. Baik. Kemudian. Seterusnya. Kita ada piramid. Okay, seterusnya kita ada piramid. So, piramid pula macam mana? Piramid ni dia ada tapak. Okay, dia ada bahagian tapak dan dia ada satu yang kita sebut dia sebagai puncak. Ni kita panggil dia puncak. Okay, dia ada tapak, dia ada puncak. Okay. Sekarang kita tengok. Piramid mempunyai satu tapak rata yang berbentuk poligon. Boleh tak piramid ni tapak dia bentuk lain? Saya nak tanya. Boleh tak tapak piramid berbentuk poligon lain? Ada yang boleh jawab? Ada yang boleh jawab? Tak ada. Jawapannya boleh. Okey, jawapannya. Jawapannya boleh. Piramid boleh bertapak berbentuk lain. Selain daripada segi empat macam tu. Dia boleh juga bertapak tiga. Oh, ya ke? Ya. Okey. Piramid boleh bertapak segi tiga. Pernah tengok Rubik Cube tapi yang tapak tiga. Itu contoh piramid bertapak tiga. Dia mungkin juga menjadi tapak lima. Boleh ubah. Yang penting dia mesti ada tapak, ada pun ada puncak. Itu piramid. Okey, muka lainnya ni, muka lain selain pada tapak ni, ni tapak eh. Muka lainnya akan berbentuk segitiga. Segitiga. Bentuk yang lain selain daripada tapak, semuanya berbentuk segitiga. Okey, kalau prisma tadi yang lainnya berbentuk segi empat. Okay, yang lain berbentuk segi empat. Yang piramid berbentuk segi tiga. Okey, baik. Kemudian kita tengok pula silinder. Okey, silinder. Silinder sekarang. Okey, silinder adalah dua tapak rata yang berbentuk bulatan. Okey, ini bulatan. Tapaknya di bahagian bawah ni. Dua-duanya bentuk bulatan yang kongruen dan juga selari. Dan hasil daripada selain daripada tapak rata ni, permukaan rata ni, kita ada satu permukaan melengkung macam ni lah. Ini permukaan yang melengkung yang mencantumkan antara dua tapak. Ini antara sifat dia. Okay. Jadi mesti sama tau. Saiz bulatan ni dengan ni mesti sama. Baru kita panggil dia silinder. Okay. Seterusnya kita ada pula cone. Okay. Ini adalah cone. Okay. Cone ni apa pula? Cone ni ada satu tapak berbentuk bulatan. Dia satu sahaja tapak. Okey, dan dia akan ada satu puncak. Okey, puncak bercantum dengan bulatan, dia akan menghasilkan satu permukaan
melengkung. Okey, ni permukaan melengkung eh. Okey, yang menghubungkan tapak dan juga puncak. Okey, kemudian kita ada sfera. Okey, sfera ni merupakan semua titik pada permukaan sfera mempunyai satu titik yang berjarak sama daripada pusat. Maksudnya daripada sini, ni kita faham kan? Kita dah belajar bulatan. Sini ke sini, kita panggil dia jejak jari. Yang ke sini, kita panggil dia jari. Yang ke sini, kita panggil dia jari. Jaraknya semua sama. Jari, yang ke sini, kita panggil dia jari. Yang ini ke sini, kita panggil dia jari. So, semua daripada permukaan sampai ke pusat tengah ni, kita panggil dia jejak. Okay, kita panggil dia jejak. Dan ini adalah permukaan melengkung sahaja. Tidak ada satu pun permukaan rata pada sfera. Okay, itu sifat yang kita kena kenal pada 5 jenis bentuk geometri. Okey, sekarang kita nak bincangkan tentang permukaan rata dan juga permukaan melengkung pada kelima-lima bentuk geometri. Okey. Boleh tak tengok? Boleh nampak ke ni? Okey. Baik, jom kita tengok permukaan rata terlebih dahulu. Okey. Bilangan permukaan rata pada prisma. Okey. Berapakah bilangan permukaan rata pada prisma? Okey, kita anggap prisma ni adalah prisma bertapak segitiga ni eh. Kejap saya padam dulu wilayah ni. Jadi segabut pula eh. Yang lain ni padam dulu. Okey. Kita nak refer pada ni. Prisma segitiga ni. Prisma bertapak segitiga. Okey, berapakah permukaan dia? Boleh tolong sebutkan? Prisma ni. Boleh tolong sebutkan ada berapa permukaan rata? Dua. Dua ke? Ya ke dua? Okey, kita tengok permukaan rata dia ada. Tengoklah kita kira sama-sama. Ini satu. Nak kena zoom dulu. Ya, saya sebenarnya buat semua. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Ada lima permukaan rata bagi prisma bertapak segitiga. Nampak tak? Nampak tak? Okey. Ha. Saya ulang balik. Apa? Saya padam lagi. Saya tunjuk balik semula eh. Saya guna tanda right. Okey. Tengok ni. Ini satu tapak rata. Satu. Ini satu lagi tapak rata. Dua. Yang besar ni. Segi empat besar ni permukaan juga rata. Okey. Tiga. Yang belakang ni permukaan rata juga. Yang bawah ni pun permukaan rata. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima permukaan rata. Faham? Okey. Permukaan melengkung. Ada ke tak ada? Tak ada. Tidak ada permukaan melengkung. Kosong. Okey. Bilangan bucu. Kita ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Okey. Ada enam bilangan. Bilangan bucu. Okey. Kemudian tengok pula macam mana nak kira bilangan tepi pula. Tepi tadi saya dah tunjukkan. Apakah yang dimaksudkan tepi? Tepi ni adalah terhasil daripada cantuman permukaan dengan permukaan. Okey, contoh ini satu. Ini dua. Ini tiga. Yang ni empat. Yang ni lima. Yang ni enam. Yang ni tujuh, lapan, sembilan.
ada 9 tepi. Okey. Boleh faham? Okey, ada 9 tepi. Okey. Baik. Kemudian. Jom tengok pula piramid. So, piramid pula. Bilangan permukaan rata dia. Kita ada bahagian bawah tapak 1. Ini segitiga 1, 2. Jadi segitiga 3. 4. 5. Okey, ada 4 segitiga 1 tapak kat bawah. So, permukaan ratanya ada 5. Tidak ada permukaan melengkung. Bilangan bucu. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bucu. Bilangan tepi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bilangan tepi. Okey, ada 8 bilangan tepi. Sekejap, saya nak reply dulu message. Saya reply mesej sekejap. Okey. Baik. Kemudian silinder. Okey. Silinder. Silinder kita ada bahagian permukaan rata. Tapak ni satu. Yang ni satu. So, dua permukaan rata. Ada satu permukaan melengkung. Ini saya sebut tadi. Satu permukaan melengkung. Bucu dia ada tak? Bucu dia tidak ada. Bilangan tepinya hanyalah dua saja. Yang ni dengan yang bawah saja. Dua saja. Itu kes dia. Okey. Kemudian lagi ya. Sekejap. Kon. Kon tempat rata dia satu saja. Okey, kat tapak saja permukaan rata dia. Okey, satu saja. Permukaan melengkung ada satu saja juga. Bilangan bucu, dia hanya ada satu, iaitu di puncak. Bilangan tepi, dia ada satu juga. Okey. Untuk sfera, permukaan rata tidak ada. Permukaan melengkung dia hanyalah satu. Kemudian, bilangan bucu, dia tidak ada bucu, kosong. Bilangan tepinya hanyalah. Ada tak bilangan tepi? Pun tak ada juga. Dia hanya ada satu permukaan melengkung. Okey, itu untuk sfera. Okey, sekejap eh. Sekejap. Saya hold sekejap. Okey, sekejap je. Okey. Baik. Okey, nampak? Baik. Tadi sepuluh laptop. Okey. Itu berkenaan dengan perbincangan untuk muka surat 72. Untuk sifat nanti, I'll refer balik pada buku teks. Kita dalam buku teks, dia ada tunjukkan tentang sifat-sifat. Sama saja. Okey, kita nak continue bahagian bentangan. Okey, tapi sebelum tu ada soalan tak? Kalau tak ada soalan, saya teruskan. Kiraan 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Okey, tak ada soalan-soalan. Okey, baik. Jom kita nak tengok pula bentangan. Apa pula itu bentangan? Okey, ni saya tunjukkan gambar. Okey, ya. Okey. Ini adalah contoh bentangan. Bentangan. Apa maksud bentangan tu?
Okey, bentangan ni diibaratkan macam kalau lah kita ada satu silinder ni. Okey, kita buka silinder ni satu persatu. Okey, kita buka silinder ni satu persatu. Kita buka satu persatu juga. Okey. Kemudian kita bentang di atas lantai. Itu kita sebut sebagai bentangan. Okey. Baiklah. Kalau saya terus direct ke sini, dia macam tak berapa nampak. Okey. Cuba katakan saya bagi satu bentuk tiga dimensi yang kita tak sebut pun tadi. Kita tak sebut pun bentuk ni, tapi bentuk ni antara yang glamour. Ni bentuk apa? Bentuk apa? Bentuk kubus. Okey. Bentuk kubus. Okay. Ini adalah bentuk kubus. Jadi, siapa boleh datangkan kepada saya apakah contoh bentuk bentangan bagi kubus? Apa contoh bentuk bentangan bagi kubus? Ada yang nak kongsikan pada saya bentangan bagi kubus? Okay, saya pernah buat eksperimen ni sama dengan pelajar-pelajar sebelum-sebelum ni. Bentangan bagi kubus, kalau saya tak salah, kami dapat lebih kurang 9 bentangan. Okay, kami dapat 9 bentangan yang berbeza. Kalau saya tak salah, untuk kubus. Okay, yang ni kerja-kerja sampingan lah kalau boleh. Kalau boleh. Okay, kalau boleh, sekejap. Ada 9 bentangan. Okey, kalau boleh ini cubaan yang awak kena cuba sendiri. Dan kalau siapa dapat 9 bentangan tersebut, tolong letakkan dalam Telegram. Okey, letakkan dalam Telegram. Okey, ini contoh kita refer balik pada sebelum bentuk geometri ni, silinder saya sebut kat tadi. Ini contoh bentangan ya. Ibarat macam kalau ni kita cantumkan balik semula. Contoh dia kat sini balik semula. Bentuk balik semula bentangan, kita akan dapat semula bentuk silinder. Dia macam kotak yang kita buka. Kotak kita buka, kemudian kita pasang balik semula. Dia jadi bentuk geometri. Okay, buka jadi bentangan. Okay. Kemudian ini bentuk cone. Cone macam ni. Jangan esok lukis bentangan bagi cone segitiga dengan bulatkan. Ini salah. Sebab, okay, tak, sebab apa? Sebab permukaan ni, permukaan bulatan ni dia melengkung. Permukaan bulatan ni dia melengkung. Bila melengkung, so awak sekurang-kurangnya kenalah buat permukaan segitiga ni, tapak segitiga awak tu dia mesti melengkung. Sekurang-kurangnya. Okay, dia bergantung. Kalau awak punya segitiga tu puncaknya tinggi, dia pendeklah sikit. Kalau puncaknya rendah, dia panjang je. Jadi macam tu. Okey, kalau ni puncaknya rendah sikit, yang ni puncaknya tinggi. Itu ya perbezaan bentangan tersebut. Tapi nanti kena cubalah ya. Okey, piramid segi empat. Sama juga, ini sebuah piramid, kita buka segi tiga ni. Kita buka satu-satu. Segi tiga ni punya permukaan segi tiga ni. Kita buka. Kita akan dapat satu bentuk piramid segi empat yang telah terbentang macam ni. Ini bentangan bagi piramid. Okey. Kemudian untuk prisma segitiga macam ni pun sama, kita buka. Tak kisah kita punya baseline kita apa, tengah-tengah yang ni pun boleh. So dia ada bentangan lagi. Katakanlah ini kita bentang sebagai tapak. Okey. Jadi kita buka sebelah sana. Jadi kita buka sebelah sini. Yang ni kita buka sebelah sini. Yang belakang ni kita buka sebelah sini. So inilah bentuk bentangan bagi prisma segitiga yang kita akan dapat. So yang ni saya memang nak awak cuba pada muka surat 74. Tolong buat. Okey, tolong buat dan kena buat. Okey, baik. Kemudian kita sama-sama refer pula pada muka surat 75. Okey, pada muka surat 75 ni
pusat 75 ni. Okay. Ini ada satu gambar silinder. Okay. Ini ada satu gambar silinder dan awak kena lukis bentangan di dalam ni. Tetapi bentangan ni mesti dilukis mengikut ukuran. Okey, contoh macam mana kita nak lukis bentuk ukuran. Okey. So sekarang saya akan tunjukkan macam mana dia buat. So kita ada sebuah silinder. Katakanlah ni silinder. Okey, ni silinder. Ukuran dia kata jari ini adalah 3.5 unit. Okay, 3.5 unit dan panjang ataupun tinggi bagi silinder adalah 9 unit. Okay. Unit ni akan mewakili satu petak. Satu unit, satu petak. Okay. Jadi sekarang kita dah tahu tinggi 9 unit tak ada masalah. Okay. Cuma kena faham yang ni dibagi jejari. Okay, jejari bagi bulatan tersebut adalah 3.5 unit. Agak-agak satu bulatan diameter dia berapa? Diameter ini tinggi dia adalah 7 unit. 7 unit diameter. So, kena lukis yang ni 7 unit tinggi dia. Ini jarak ini ke sini jaraknya 9 unit tinggi bagi bukan yang ni 9. Saya silap. Yang ni bukan 9. Yang ni 9. Okey, yang ni 9 unit. Okey. Sama juga bulatan yang sama tinggi diameter bulatan tersebut mestilah 7 unit. Okey, sekarang masalah kita nak cari tinggi ni. Panjang ini sampai sini. So, untuk pengetahuan awak, panjang ini, okay, yang ni, sampai sini, sebenarnya dia adalah lilitan bulatan. Okay, panjang. Sebenarnya adalah lilitan bulatan. Okay, yang ni adalah lilitan bulatan. So, kena pakai rumus lilitan bulatan. So, lilitan sama dengan 2pi j. Okay. 2pi j jadi. Boleh lah. Kira lah. 22. 2 darab 22. Darab tengah dia jari. 3.5. Kira punya kira awak akan dapat 22 unit. So, tinggi ni kena berapa? 22 unit. Itu saja yang kena buat pada surat 70. Jadi dengan itu saya tinggalkan dulu kerja rumah ni untuk awak cuba dulu. Okay, cuba belajar buat bentangan sebab kalau nak belajar ni dia mesti kena buat. Wajib kena buat. Jangan tak nak buat. Bila tak nak buat, awak dah tertinggal pengalaman untuk melakukan tugasan. Satu benda. Dan ilmu awak takkan lekat kalau awak tak cuba untuk melukiskan. Okay, so saya harapkan boleh jawab soalan muka surat 72 sampai soalan di muka surat 75. 72 sampai 75. Okey, itu saja tugasan untuk hari ini. Saya minta maaf kalau lah connection saya hari ini kurang. Tapi saya tetap akan upload dalam YouTube untuk mudahkan awak. Okey, itu saja sesi kita hari ini. Kita jumpa lagi hari ini. Okey, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.